kami mohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepadamu, semoga Engkau memberikan kelancaran kepada kami dan acara munajat terpilih ini. Acara akan kita lanjutkan dengan kata sambutan serta laporan dari panitia munas ke-8 Gapki Bapak Kardi Mardoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan saya atas nama panitia musyawarah nasional ke-8 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang besar dari Bapak-Bapak Menteri terhadap industri kelapa sawit sehingga berkenan hadir di Munas ke-8 Gapki. Anggota Gapki terdiri dari perusahaan pekebun kelapa sawit yang menjalankan usaha di Indonesia. Jumlah anggota Gapki per Januari 2012 adalah 561 anggota dengan cakupan luas perkebun kelapa sawit sebesar 2,963 juta hektar. Kini berikutnya kami undang Bapak Ketua Umum Gapki, Bapak Jufri Yusuf Baruni untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan Bapak Insinyur Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Suswono, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Munas akan diikuti oleh peserta sebanyak 500 orang berasal dari 11 cabang Gapki. Munas akan memilih kepengurusan Gapki periode 2012-2015 untuk menetapkan sasaran, strategi, dan garis-garis besar kebijakan organisasi dan keputusan-keputusan lainnya. Indonesia kini merupakan penghasil terbesar minyak sawit CPO dunia dengan produksi kurang lebih 23,5 juta ton. Indonesia telah mengalahkan Malaysia sebagai penghasil terbesar CPO sejak tahun 2006. Selain itu, kami juga telah berkomitmen untuk melakukan transformasi dengan cara-cara yang berkesinambungan dan lestari, yaitu sustainable, yang kini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Kami juga berkomitmen untuk memperluas peran industri CPO bukan saja untuk menjamin kebutuhan bahan pangan di dalam negeri ini, tapi juga berperan dalam menjamin kebutuhan energi. Dengan demikian, terdapat 3 elemen transformasi industri sawit nasional ke depan, yakni hilirisasi, sustainability, dan stabilisasi harga pangan serta energy security. Kini kita akan memasuki untuk prosesi acara pembukaan Munas ke-8 Gapki. Kepada yang terhormat, Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kepada seluruh pengurus dan anggota Gapki. Izinkan saya menyampaikan selamat bermunas kepada pimpinan dan seluruh peserta Munas ke-8. Maka Munas biasanya itu paling tidak mengambil 3 keputusan penting. Yang pertama, saya betul mengharapkan saudara melakukan evaluasi terhadap perjalanan industri perkelapa sawitan
kita di tanah air ini. Dari sejak kita melancarkan kegiatan-kegiatan atau mempromosikan sawit kita sampai saat ini, lakukanlah evaluasi sedetil mungkin, sebaik mungkin, karena itu sangat penting menyangkut poin yang kedua, yaitu merumuskan strategi saudara jangka waktu ke depan 5-10 tahun ke depan. Khusus poin kedua ini, saya berharap saudara bisa melink, mengkonek dengan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2025. Oleh sebab itu, tidak salah kalau saudara mampu dalam 2-3 hari ini merumuskan program-program strategis perkelapa sawitan kita sampai 2025 dengan mengantisipasi pertumbuhan ekonomi kita, daya saing kita, dan perkembangan-perkembangan global. Dengan demikian, maka poin kedua ini juga sekaligus merupakan masukan bagi pemerintah di dalam menyusun konsep-konsep yang penting, yaitu debottlenecking proses yang berkaitan dengan menghilangkan hambatan-hambatan. Nanti saya masuk kepada 7-8 poin yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum tadi, dan juga sekaligus dengan membuat rekomendasi penting dan besar tersebut, pemerintah dapat melihat bagian-bagian mana yang mengurangi daya saing bangsa ini. Saudara sekalian, dengan terlebih dahulu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Munas ke-8 Gapki secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembekalan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia harus dibentuk yang namanya tim terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam Munas Gapki ini akan bisa memberikan satu manfaat bersama. Insya Allah dalam waktu dekat ini Permenta nomor 26 akan kita revisi. Oleh karena itu kami pun sangat membuka diri untuk mendapatkan masukan-masukan, baik infrastrukturnya, baik dalam rangka untuk risetnya, untuk peningkatan produktivitas, termasuk juga dalam kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian. Kini Bapak Menteri Pertanian meninggalkan ruangan. Secara berikutnya, kita akan menerima pembekalan dari Wakil Kepala BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami laporkan kepada Bapak Ibu semua, para hadirin yang kami muliakan, bahwa ada 11 undang-undang yang harus dihormati oleh BPNI ketika akan menerbitkan surat keputusan pemberian HGU. Kita sudah mempunyai lahan HGU yang sudah bersertifikat HGU itu hampir 100 kalinya dari negara Singapura, kemudian negara Korea Selatan hanya 98.000 hektar. Kami persilakan Bapak untuk menerima souvenir dari HGU. Maka Munas ke-8 Gapki ini dapat dilaksanakan. Segala keputusan kesepakatan yang diambil dalam Munas ini adalah sah dan mengikat. Apa saja sebaiknya kami peserta diberikan, Pak? Keseluruhan juga kita pelajari. Peserta terdiri dari A. Keputusan sah yang dikirim perusahaan anggota, B. Pengurus Gapki berpusat periode 2009-2015, C. Pengurus Gapki cabang, D. Peninjau dan tindakan. Sebelum dipilih sebagai pemandu, setiap calon harus hadir dan menyatakan kesediaannya secara tertulis, serta dapat menggunakan kesempatan untuk
meminta penjelasan tentang persoalan yang sedang dibicarakan dengan batas waktu maksimal 5 menit. Tata tertib merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Munas Kelurahan Gabungan Pemutaran Majelis Indonesia. Kedua, tata tertib secara terperinci tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, keputusan ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan, apabila kemudian terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diganti semula. Supaya jumlah keaturannya makin banyak lagi. Baik, sampai poin satu. Saya rasa semakin banyak menjadi anggota ganti, saya rasa semakin bagus. Target 100% untuk keanggotaan. Kita harapkan nanti semua perusahaan-perusahaan bisa masuk ke dalam anggota ganti. Perkumpulan juga benar hukum. Jadi, supaya kita kuat pada masyarakat. Maka, kan buat apa mungkin organisasi kalau nggak kuat? Dan ini, karena ini adalah organisasi ekonomi yang termasuk yang paling besar di Indonesia, maka dia harus mempunyai kekuatan politik. Katakanlah 10 tahun yang akan datang, barangkali 60% sawit Indonesia ada di tangan petani kecil, gitu. Kalau dia tidak masuk di dalam, maka sebagian besar tidak bisa diwakili sawit Indonesia. Tapi kalau kooperasi dimungkinkan, perkumpulan dimungkinkan, maka itu mereka masuk di penyempurnaan dan perubahan AIR kita. Kalau ada yang belum, kalau berketangan, kami akan minta rekan kami untuk membagikan draft tersebut. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan secara ringkas. Izinkan kami, ini kita sudah susun, maka itu akan kita masukkan nanti di ART di pasal 3.1b. Ya, kalimatnya kita selaraskan bersama mengenai anggota aviasi. Di sini juga kita tinggal ulangi kalimat yang hampir sama, tapi jangan pakai selain itu, nanti beda lagi. Anggota aviasi saya bacakan adalah badan hukum. Pengurus pusat adalah perangkat organisasi JAPKI dan merupakan pimpinan tertinggi JAPKI. Saya baca dari kertas, nanti Pak Susan sambil lihat ke layarnya. Yang dilarang tidak disebut perangkat atau apa-apa. Nah, kalau kita sebut perangkat, apakah bisa untuk pembina? Tapi kalau Munas memang perangkat. Agronomi, kemudian kalau enggak nanti kesannya kegiatan pusat ini lebih banyak keluar terus gitu, nggak ada yang internal. Itu program pengurus ya, carryover yang sebelumnya. Nah, alangkah baiknya sekarang di program ini kita beri deadline, Pak. Punya komitmen untuk memberikan data yang selengkap-lengkapnya, gitu. Takut iurannya naik. Sebenarnya kalau semua memberikan data yang benar, itu nggak naik, Pak. Oh, iya. Karena ini nanti mesti harus dijabarkan di dalam program kerja tahunan oleh pengurus, ya. Dan kemudian dievaluasi oleh rakernas juga di setiap tahun. Mungkin nggak kita masuk ke, kalau perusahaan baru mau masuk izin prinsip identifikasi ya, harus izin ganti dulu di jembatan Isa supaya anggota kita tambah banyak. Pada keputusan ganti berikutnya, kami menganggap bahwa laporan itu lebih kepada laporan kegiatan dari pengurus periode 2009-2011. Yang kedua, meskipun ini adalah laporan kegiatan, Komisi A sepakat untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus kita untuk membentuk lembaga hukum yang lain, misalnya yayasan berkaitan dengan perkembangan di dalam pengelolaan aset-aset dan keuangan maupun masalah-masalah perpajakan. Jadi kita mesti tuntaskan legalitas ini. Pak Yudi dari PT Bumaron, Joko dari Astra, Pak Ibrahim dari PT Yudi, Pak Balaman dari PTPN, tidak sekarang, Pak Amri Sedar, dan tidak bertugas lagi, Pak Daud Darsono dari PT Smart, Pak Edi Martono dari PT Bumaraksa,
Sumenang, Surya dari PT Minanogan, dan Pak Cokro Baby Boomer dari seluruh media. Dan semuanya sudah menjadi anggota lebih dari 1 tahun. Dan saya pikir semuanya sudah menyatakan kesediaan untuk dipilih ya. Bersedia ya? Oke. Jangan bersedia. Pleno menghendaki berapa jumlah? Formatur. 3, 5, 7. Karena nanti kita akan ada mungkin ketua dengan sekretaris bendahara yang angkat 5. 5, Pak. 5. Angkat 5. 5, 5. Oke, kalau gitu kita sempat 5. Apakah ada yang mencalonkan dirinya di sini dari anggota? Atau mencalonkan orang lain? Tidak ada? Baik. Kalau begitu kita tetapkan sekarang bahwa calon yang ada adalah 8 orang dan formatur yang dikendaki nantinya adalah 5 orang. Kalau begitu kita akan mengecek lagi kehadiran daripada para calon ketua atau calon formatur dalam munas ini. Pak Jufri Bahruni hadir. Pak Joko Supriyono hadir. Pak Ibrahim Bini. Nanti belakangan kita ya. Pak Balaman Tarigan hadir. Pak Daud Darsono hadir. Pak Edi Martono hadir. Ibu Mona Surya. Pak Cokro Putrowo. Sidang ini tertutup untuk pihak luar, terbuka untuk pihak dalam. Dan kartu suara akan disimpan dengan sangat baik oleh kami. Itu saya akan dipilih, bisa kalah, bisa menang. Tapi nanti saya serahkan kepada forum dan kepada yang maha kuasa. Masanya kebersamaan kita ini perlu kita teruskan. Tingkatkan terus. Hidup kami. Terima kasih. Saya Daud dan Soto ya, sudah 3 kali untuk ucapan di urusan. Kita akan bersama-sama, saya akan bersama-sama dengan pengurus lain yang terpilih nanti untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan pengembangan industri kelapa sawit Bulu. Hidup kami. Hidup kami. Hidup kami. Terima kasih. Nah, kalau saya baru terpilih, kayaknya ada yang sama. Saya rasa dari saya bawa itu dan kembali lagi. Pilihlah Pak Juri. Hidup kami. Hidup kami. Hidup kami. Bapak-bapak ibu sekalian, saya sudah 3 tahun dan menjadi pengurus di Pak Juri. Itu bapak kami ibu sudah adalah di luar negeri. Terutama Eropa, Amerika, negatif, kempen. Pulang sudah ini, kita yang hadir di ruang ini, semua saudara. Ya, oleh karenanya, saya juga seperti Pak Edi tadi, Pak Gemal. Yang terbaik selama ini dan mungkin kita adalah Jufri Pak Gemal. Jadi kita beri kesempatan 3 tahun, supaya kita bisa lawan dunia yang anti sawit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta daripada munas. Pertama-tama inilah GAPKI, semuanya bisa kita atur sejauh ini adalah kepentingan kita bersama dan tidak kita melanggar daripada anggaran dasar dan anggaran seperti yang apa kita lakukan sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya atas nama pribadi pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana nama saya tertera di dalam calon-calon sebagai formatur. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Sebelum saya mengatakan kesediaan saya, teman-teman dekat saya, orang-orang yang selama ini adalah bagian dari hidup saya yang mendukung mengenai Bakti, memohon kepada saya untuk saya tetap bersedia dijadikan calon ketua umum Bakti. Komitmen kita sebagai keikhlasan ini adalah sebagai amanah, harus bisa kita lakukan dan kita laksanakan dengan baik. Apa yang saya sampaikan tadi, saya tidak mau ada dusta di antara kita. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saya harapkan sudah memahami ya apa yang saya maksudkan. Kalau memang saya dipercayakan dengan juga teman-teman yang lain dipercayakan, kita akan koreksi diri ya, kita akan rubah seperti apa yang diharapkan oleh seluruh pelaku perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sumatera Plantation. Bagi Sumatera. Bedo. Gerhana dulu pak. Gerhana sebelah kanan. Saving Citra Buana. Yati. 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 Yatinya pak. PT Bekas Sawit Sejati. PT Arah Tomata baru masuk pak. PT Arah Tomata. Kasih nama. Bapak Asrul Lubis. 73 Jumi Joko Daud. 76 Jumi Daud Edi. 77 Jumi Daud Edi. Sudah siap. Pimpinan cabang daripada Gapki yang dari hari ke hari, tadi malam saya juga ikut langsung mengikuti kepengurusan daripada Gapki ke depan ini lebih sempurna dari sebelumnya. Tapi alhamdulillah kebersamaan kita, walaupun di sana sini ada argumentasi, tetapi pada akhirnya kekeluargaan besar daripada Gapki dapat menerima bagaimana menyempurnakan daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Begitu juga yang kemarin Komisi A dan juga Komisi daripada program kerja. Bukan-bukannya aku sengaja.